Guys, kembali lagi di channel gua, dan pada kesempatan kali ini gua akan bermain Ome TV lagi. Dimana dulu gua sempat main Ome TV dan mungkin orang-orang lain juga sempat main Ome TV gitu. Sampai akhirnya ya ditinggalin ya, kayak gitulah Indonesia gitu ya. Lagi zaman-zamannya diperes habis-habisan. Kalau udah beres ditinggalin banget gitu. Nah, padahal ya dengan situasi dan kondisi sekarang ini kita tahu bahwa kita sedang menghadapi yang namanya karantina gitu, karantina di rumah masing-masing gitu teman-teman. Nah, di mana ya kita harusnya bersosial lewat hal-hal yang kayak gini, Ome TV atau Zoom gitu ya. Kalau misalnya kalian kuliah atau sekolah online pakai Zoom, bisa ngelihat orang, ngobrol sama orang. Jangan sampai kalian sampai nyaman gitu dengan ngobrol dengan tembok. Kalau udah nyaman gitu ngobrol dengan tembok kalian tuh jangan sampai lah gitu. Jadi ya gue saranin sih untuk content creator gitu ya, lebih banyakin lagi main Ome TV. Kenapa? Karena dengan kalian main Ome TV ya kalian bisa lebih dekat mungkin dengan fans kalian, subscriber kalian nantinya atau segala rupa. Ya pokoknya ya kayak gitulah. Dan juga gue main Ome TV supaya sosial gue juga tetap bisa dipakai gitu ya. Nanti 2 bulan keluar gue gak bisa ngomong lagi sama orang gitu kan. Atau 2 bulan keluar gue jadi anak yang introvert parah gitu kan. Jadi ya kalian ada baiknya main Ome TV lah. Nanti gue temenin, gue akan lebih banyak bikin konten Ome TV gitu. Oke, kita mulai aja ya. Kita pilih negara Indonesia gitu. Halo. Bang, YouTuber ya? Enggak, lagi iseng. Halo. Aja, lagi iseng aja, Bang. Namanya siapa, Bang? Oh, agak ribet, Bang. Namanya siapa? Agak ribet. Ini mau nanya dong sedikit. Oh, semangat, Bang. Perihal corona gimana, Bang? Menurut Abang? Coba like mana channelnya, Bang? Chat aja nanti gua subscribe. Iya. Oke. Tapi Bang, itu mau nanya dulu perihal corona gimana? Wah, tanggapan Abang ini, gitu. Wes, ya, tanggapan. Lumayan sih, Bang. Lumayan. Masih 900, nanti kalau udah 1000 orang yang terjangkit, kita kasih giveaway. Waduh. Apakah kita negara Malaysia? Orang mana, Bang? Gua orang Malang. Malang. Di Malang zona merah nggak? Iya, zona merah, Bang. Di sini, Bang. Tapi orangnya santuy-santuy, masih ramai kok di jalan. Di jalan masih ramai, aduh. Masih pada liburan. Oke, Bang. Mana, Bang? Itu channelnya ya, Bang. Ya, di-subscribe. Thank you. Ya, guys, ya tadi orang Malang, nggak tahu namanya siapa ya. Nanti dia mungkin nonton video ini. Ya, kita harus banyak. Halo, apakah aku ngobrol dengan tangan? Orang mana, Bang? YouTuber nih ya. Pengen bikin konten, Bang, soalnya lagi social distancing, pusing. Dikurung, ya, ya. Dikurung sukses, di rumah sukses. 2 bulan. Corona. Iya, corona. Jadi kita bikin konten aja gitu. Orang mana, Bang? Bekasi. Bekasi. Bekasi zona merah ya, Bang? Zona merah corona. Dikurung di rumah udah lama, Bang. Orang tuh harusnya asik gitu. Gua tuh sosialnya tuh nggak terlalu bagus, cuy, gitu. Gua tuh kalau ngobrol sama orang tuh nggak terlalu bagus gitu. Kalau orang itu tanggapannya, iya, ya guanya juga jadi canggung gitu. Nggak kayak Abang yang tadi, orang Malang tadi gitu. Anak-anak Bekasi biasanya lebih asik. Kenapa ini gua nemu anak Bekasi tuh? Bekasi itu kenapa nggak asik gitu ya? Padahal, aduh, gue nggak paham sih. Yuk, semoga dapet yang lebih baik gitu ya, ngobrolnya lebih bagus gitu. Hai, dekat. Halo. 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 Halo, Kak. Boleh subscribe channel aku nggak? Nanti masuk video. Apa, Bang? Nah. Oh iya, Bang. Namanya siapa nih bertiga?
yang alhamdulillah ya udah kerudungan ya. Nama channelnya apa, Bro? Nama channelnya apa, Bas? Udah itu dikasih ya. Udah diketik. Channelnya apa, Bro? Itu udah diketik namanya. Nama channelnya Roy Andrian. Oke, makasih ya. YouTuber, Roy. Berat gitu kalau udah ngomong YouTuber gitu. Berat gitu, boy. Lagi bikin konten aja gitu. Soalnya kan enggak boleh keluar rumah. Di rumah aja gitu kan. Hey, masih ngumpul-ngumpul, boy. Bagus. Masih YouTuber. Bagus. Orang mana, boy? Channelnya namanya apa, Bang? Channelnya ayolah subscribe lah ya. Biar makin rame. Channelnya namanya apa, Bang? Roy Andrian itu udah dikasih tuh. Itu udah diketik tuh. Roy Andrian. Yoi. Siap, Bang. Nanti bakalan terus bikin konten kayak gini lah ya. Sering-sering main Ome TV karena lagi lagi isolasi kita. Bang, sukses. Amin. Thank you. Orang mana nih? Pangandaran, Bang, Jawa Barat. Deket pantainya enggak? Ya, Bang. Iya, iya. Oke. Ini bukan, Bang. Yoi, bener. kakek kita itu menyelamatkan Indonesia dengan cara berperang. Kita menyelamatkan Indonesia dengan cara tidur. Ya, di skip. Dia pura-pura tidur sih kayaknya. Halo, Bang. Rambutnya karatan, Bang. Karatan, ya. Lagi isolasi, Bang, jadi pusing gitu, mending bikin konten. Sering mandi di kali ya. Orang mana, Bang? Kayak Eko. Apa sih? Emang anak gamer? Enggak, bukan anak gamer. Anak Ome TV gitu. Oh. Orang mana, Bro? Cucok. Orang Medan, Bro. Orang Medan, ala kita. Ala kita. Orang Batak. Marques Tinjago. Horas. Gua sih orang Bandung, tapi kebetulan bapak Batak gitu. Jadi marga Lingga. Ala kita, bener ketemu ala kita di Ome TV gitu. Namanya siapa, Bro? Marga Lingga. Adrian. Oke, Adrian suka nonton YouTube enggak? Yah, ini kok ke-skip? Ini di-skip atau ke-skip gitu, boy? Ya, kita tadi ketemu halak Batak gitu ya. Karena gue orang Batak. Sunda, Batak, Jawa bersatu gitu. Itu gue. Karena ya gue orang Batak, iya. Orang Jawa. Halo. YouTuber, Bang. Halo, Bang. Berat gitu kalau. YouTuber, Bang. Berat gitu. Woi. Halo. Babi. Hah? Sepertinya kasar. Orang mana, Bang? Orang Bandung. Bandung. Orang Bandung. Yo, ini orang mana? Channel YouTube. Channel YouTube. Boleh. Nanti tayang, tapi ya masih. Channel YouTube-nya apa, Bang? Masih merintis. Boya didukung. Ya enggak apa-apa pula, Bang. Nanti saya subscribe, Bang. Mantap, thank you. Main game apa kayak mana, Bang? Semuanya ada kecuali tutorial make up ya. Oh, iya. Tutorial make up lagi gak cocok, Bang. Orang mana, Bro, tadi? Oh iya, saya orang Lampung, Bang. Orang Lampung. Dari Bandung. Gimana kalau di Lampung perkembangan COVID-19 gimana tuh? Kalau di sini masih di desa sih, tapi enggak mas ke desanya, Bang. Oh, masih rame gitu kayaknya di luarnya. Sekarang masih di desa gitu. Iya, masih rame ini, kami masih nongkrong ini, Bang. Mantap ya. Tuh, masih nongkrong. Hey, halo, Bro. Halo. Aduh, enggak sombong ya. Halo,
Bang, masih rame bang. Kita di Bandung, kita di Bandung udah gila. 2 bulan harus di rumah diem. Udah lockdown apa bang? Udah lockdown. 2 bulan. Gimana bang? 2 bulan. 2 bulan di Bandung udah. Gak boleh kemana-mana. Oh ya ya. Oke deh. Udah lockdown apa bang? Iya udah lockdown. Udah gak boleh kemana-mana kita. Dari berapa hari bang? Dari tanggal berapa ya? Udah 2 minggu lah kita. Sekarang ditambah lagi jadi 2 bulan. Rumah kali bang? Ya? Berat bang! Berat! Curhat, curhat. Ya itulah tadi ya. Kasihkan main Ome TV bentar. Ini kenapa sinyal jelek sinyal? Hey. Ya guys, tadi kita udah ngobrol sama orang Lampung, Bekasi, Malang gitu ya. Ternyata di daerah-daerah mereka tuh masih bisa dibilang masih aman gitu ya. Karena masih banyak yang pada nongkrong-nongkrong. Ya kita nggak tahu sih sebenarnya di sana tuh memang belum ada himbauan untuk diem di rumah aja, atau udah ada himbauan tapi merekanya bandel, ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas di sini gue lebih happy sih, karena bisa lebih bersosial di sini gitu, daripada diem doang gitu. Kelightingnya mantap. Anjing. Sepertinya pasang. Mana bro? Apa lu anjing? Nanti kena corona lah bang. Kasar. Lagi main game kau? Enggak, lagi main Ome TV kan lihat apa? Kan lagi main Ome TV. Lagi main game? Enggak, lagi main Ome TV. Abang orang mana? Abang orang mana? Kalau pasar. Orang mana? Kalau pasar. Orang pasar. Dan pasar. Enggak. Daerah Mandailing. Oh, Batak. Iya. Nalak kita lah ya. Nalak. Orang mana? Orang Bandung, bro. Gimana di sana tentang corona, bro? Dihimbau di rumah aja. Mudah-mudahan enggak ada. Masih bisa keluar rumah, masih ramai di rumah atau gimana? Di luar rumah gitu. Bisa keluar rumah. Bisa jalan-jalan. Masih bisa jalan-jalan. Bisa. Kalau di sana? Di Bandung udah di lockdown sih, nggak boleh kemana-mana. Taehyun, Jungkook. Bukan. Bukan. Mirip gitu, kayak streaming nih. Kayak orang-orang Korea gitu, lagi record aja sih, nggak streaming. Ada orang itu. Oh. Seperti Jungkook ya. Iseng aja. Orang mana, bro? Udah dapat berapa cewek, Kak? Waduh, ada cewek orang di Banten. Skip semua. Ada cewek di skip semua. Sombong ya? Iya benar. Tadi juga. Kosong sombong. Kalau di Banten gimana? Udah di lockdown belum? Belum sih. Masih boleh. Banyak yang aktivitas juga. Masih boleh keluar rumah gitu ya. Masih boleh. Waduh. What's up, bro? Di rumah nih. Kayaknya di lockdown nih. Udah di lockdown nih. Hah? Makassar, bang. Makassar. Makassar udah di karantina belum? Udah nggak boleh keluar rumah atau masih boleh keluar rumah? Ah, masih bang. Masih bang. Masih bisa. Masih bisa. Udah dilarang belum? Sudah turun kalau malam. Waduh. Tapi masih banyak yang keluar gitu ya? Iya. Masih banyak yang melanggar. Masih banyak yang melanggar. Parah, parah, parah. Lagi ngapain nih bang? Suara mikrofonnya enggak ada, bang. Suaranya enggak ada. Enggak kedengaran, bang. Enggak kedengaran, bang. Serius. Ya, sekarang terdengar.
Iya. Aduh, dari tadi berarti gua ngomong gak kedengeran. Bang Kalimantan, Bang. Kalimantan. Tadi gua ketemu orang Kalimantan katanya udah di lockdown tapi masih bisa keluar rumah gitu ya. Masih banyak yang bandel gitu ya. Wah. Iya enggak sih? Bener enggak sih? Indonesia Bang biasa. Oh, Indonesia ya. Jadi bukan Kalimantan doang ya, Indonesia gitu. Ya. Langsung raja terakhir gitu ya, Indonesia gitu. Siap, siap. Ya, gua kan di sini bingung gitu ya. Mau ngapain gitu di rumah 2 bulan di rumah diem aja. Ya, daripada diem aja mending gue bikin konten, bener nggak? Betul tidak? Ngobrol dengan iya bang. Iya betul, ngobrol dengan kalian di Ome TV. Macet-macet. Kirain Jakarta doang yang macet. Udah salam kenal ya. Bye. Ini rencana. Apa rencana apa? Ini ya, biar lebih gimana ya? Tanggapan ini siapa namanya? Fauzan tanggapannya Fauzan, tentang ya. Masyarakat yang masih melanggar tuh gimana? Menurut Fauzan? Iya bang. Hah, iya. Menurut Fauzan gimana gitu? Tanggapan Fauzan mengenai orang yang masih melanggar. Putus-putus bang. Apa bang? Tanggapan orang. Putus-putus. Tanggapan. Iya nggak apa-apa. Tanggapan orang-orang yang masih melanggar. Putus bang. Gelek-gelek jadi gak saya ini bang. Aduh. Tanggapan Fauzan mengenai orang yang suka melanggar, kan gak boleh kan? Jaringan. Maksudnya gue ketik deh ya, gue ketik. Nah, tanggapannya kasih tanggapan gitu. Ya bandel aja kalau dikasih tahu kan, disuruh sudah dilarang keluar. Ntar nyalainnya ke pemerintah. Betul bang. Kalau sudah kena itu. Betul. Mantap deh Fauzan, mantap. Oke lah Fauzan, salam kenal ya. Bye. Iya bang.